kita dalam proses sedang memasang pompa. Presiden Joko Widodo menanggapi terkait bocornya pusat data nasional. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya backup semua data. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau RSUD Sinjai, Kamis 4 Juli 2024 kemarin. Diketahui, pusat data nasional sudah dikembalikan oleh hacker, yakni BrainChiever. Belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasa aja. Makasih, Pak. Soal pertasan, Pak. Hacker sudah mengembalikan data yang diambil kemarin, Pak. Yang paling penting adalah semua data yang kita miliki itu harus di backup. Sehingga kalau ada apa-apa, kita sudah siap. Kalau tanggapannya akses dalam... Satu lagi, Pak. Ya. Terkait Kaisan, Pak. Pak Presiden ini terkait Kaisan maju di Pilkada DKI. Makasih, Pak. Tanyakan ke Ketua PSI Kaisan Pangarep. Tanyakan ke dia. Siap.